Okay, Assalamualaikum. Bersua lagi kita dengan yang part kedua. So yang telah tadi yang kita dah buat apa nama ni yang part first tadi, apa nama ni marks 2 to 1 tu. So sekarang macam mana kita nak buat marks 4 to 1 menggunakan multiplexer 2 to 1 tadi tu. Okay, saya percaya dalam digit awak dah pernah belajar dia punya connection sambungan dia. Okay, di mana kalau kita tengok balik kalau ikut tu, so kalau dia kena pakai 3 biji, 3 3 marks 2 to 1 untuk menjadikan dia 4 to 1. Okey. So kalau marks 2 to 1 tu, ini kata 2 to 1, ini pun 2 to 1. Okey. So ada selector, selector yang pertama ni akan disambungkan dengan marks yang kedua, selector yang kedua. Okey, membentukkan satu lagi ini. Yang ini disambungkan kepada apa nama ni marks yang ketiga. Okey, selector yang kedua ni, selector yang kedua ini akan dijadikan sebagai kaki untuk selector. Sebab marks 4 to 1, marks 4 to 1 ni dia ada, dia ada dua selector. Dia ada dua selector dan empat input lah 4 to 1. Okey. So ini adalah D1, D0, D1, D2, D3. Okey, yang ini pula output lah. Okey, kalau ini dalam digit itu ni saya rasa awak dah pernah belajar. Tapi bagaimana kita nak convert this this apa nama ni block into the Verilog. Okey. So, kalau kita tengok dari sini pun awak boleh nampak kat sini kalau dia memberikan, kalau katakan kosong-kosong dia akan pilih data ke data 0 ni. 01 dia akan pilih data D1, 010 dia akan pilih data D2, 11 dia akan pilih data D3. Because of kalau yang kat sini, kalau S1 ni equals to 0, of course dia akan select this one only. Okay, select line ni. Kalau S1 is equals to 1, so dia akan select this multiplexer yang nombor 2 ni. Okay, so sekarang ni bila dah jadi dalam tu, kita nak kena tengok pula dekat apa nama ni 2 bits. Okay, so saya dah buat dia punya block diagram. Block diagram dia similarly like macam ni lah. Okay, so block diagram dia lebih kurang macam ni, di mana kalau kita tengok kat sini, ini adalah marks 2 to 1 2 bits yang awak guna sebelum ni. So dia ada 3 biji marks 2 to 1 2 bits. Alright, so apa nama, ini adalah D0, D1, D3 dan D4. Kemudian yang ini dimasukkan S0 ni dijadikan S1. Dan yang selector untuk dua yang pertama ni, dua apa nama ni multiplexer yang pertama ni dijadikan S0. Okay, so macam mana kita nak coding? So macam biasa, as usual, kita kena buka ni. And then kita kena buat marks 2 to 1. And then modul, macam biasa modul, lepas tu nama modul, kemudian diikuti dengan pin, kaki pin dia. Alright, lepas tu kita kena declaration, input declaration. Dia ada dua jenis input, satu input yang pelbagai ni, multiple input. So dia ada empat multiple input kat sini, which is a D0 until D3. So just list down D0, D1, D2 and D3. Alright, then input untuk single input, so they have a 2, S0 dan juga S1. Because selector ni dia memang dia hanya single input sajalah, dia tak adalah yang 2 bit ataupun 3 bit. Kalau yang atas tu dia ada 2 bit tu, ada data saja 2 bit. Okay, so untuk output pula dia ada output 2 bit juga. Okay, kita pakai out X. So itu untuk output apa nama ni yang kita buat. Kemudian kalau kita tengok dekat dalam ini, dia ada guna dua wire. Okay, so dia pakai wire juga. Dalam ni semuanya pakai
multiple input, maksudnya semua pakai 2 bit. So wire juga kena ambil wire yang 2 bit juga. Okey, wire 2 bit kat sini, ni pun 2 bit. So wire adalah W1 dan W2. W1 dan W2. Okey. Kemudian habis itu, okey, habis dah semua declaration kat sini. Okey, lepas tu baru kita buat body dia. Alright, body dia start dengan max 2 to 1. Kita panggil balik tadi max 2 to 1 underscore 2 bit. Okey, kemudian kita nak buat yang M1 dulu. Okey, dia ada M1, M2 dan M3. Saya buat yang M1 dulu. M1, okey, kemudian disambungkan ke mana? Kaki dia di note, disambungkan di note, D1 disambungkan kepada D1. Okey. Selector disambungkan kepada S0 dan output disambungkan kepada W1. So saya just sambungkan dia kepada D note, D1, S0 dan tadi W1. Okey. Kemudian untuk yang kedua, max yang kedua, max 2 to 1 underscore 2 bit juga, panggil lagi sekali, tapi yang ini untuk modul yang kedua. So dia connection dia adalah max 2 to 1 ini, M2 ini mark dia adalah D note D1 dan S note ni, D note disambungkan kepada D3, D1 disambungkan kepada D4, S note disambungkan kepada S note balik, output disambungkan kepada W2. So jadi kita pun gunakan D note tadi disambungkan kepada D2, D1 tadi disambungkan kepada D3, S note disambungkan kepada S note balik, kemudian disambungkan kepada output, disambungkan kepada wire nombor 2. Okey. So itu yang kedua, and then yang ketiga ni pun sama juga. Kita panggil lagi sekali max 2 to 1, okey, underscore 2 bit. Alright, ini adalah M3. Okey, M3. So untuk input D1 tadi, D note dan D1 disambungkan kepada W1, W2, S1 dan juga out max. Okey, kalau out max kita just guna yang itu saja, tadi saya buat out X, so kita pakai out max. Okey. So tadi W1, W2, selector tadi kita sambungkan kepada selector 1, kemudian output dia sambungkan kepada out max, macam tu. Okey, habislah. Lepas tu end modul. Alright, habislah untuk kita sambungan tadi tu. Kemudian kita save. Okey, bila dah lepas save, kita compile selected ataupun out of date. Okey, so compile out of date. So dia kata tak ada masalah lah, tak ada issue. So next, baru kita buat dia punya test bench. Again, kita guna new file, kemudian kita create, make sure dia adalah Verilog. So ini kita pakai max 4 to 1 underscore 2 bits underscore test bench. Okay, saya guna nama ni lah. Awak boleh guna nama apa yang awak boleh nak guna, tapi saya guna nama itu. Okay, and then double click kat situ, modul. Okay, nama tadi max 4 to 1 2 bits underscore test bench. Kemudian dia memang dia tak ada kaki, dia tak ada pin out. Okey, kemudian yang ini yang kita nak tengok balik. Alright, tadi kalau max 2 to 1 tadi, okey, kalau max 2 to 1 tadi kita dah buat dia punya waveform dia begitu. Yang kali ini pula untuk waveform dia, D note, okey, saya akan sambungkan kepada R note. Okey, D1 saya sambungkan kepada R1, D2 saya sambungkan kepada R3. Okey, sambungkan kepada R3. 3-nya tak elok pula . Okey, R3. D3 saya sambungkan kepada pasal apa nak sambung kepada R3 pula kat sini? Okey, kejap. Sambungkan kepada R2. D3 saya sambungkan kepada R3. Kemudian ada lagi S, untuk input ada S note, saya sambungkan kepada, kita letak juga R4 pun tak apa.
kemudian S1 kita sambung kepada R5. Okey. Okey. Jadi untuk data ni, untuk yang ini, yang ini tiga data ni kita kekalkan. Okey, kita maintain je value dia. Constant value. Okey, untuk R0 saya masukkan 00. Oi. Okey, kejap eh, mana dia pergi pula? Hilang pula. Okey, untuk R0 saya masuk dia 00. Untuk R1 saya masuk dia 01. Untuk R2 saya masuk dia 10. Untuk R3 saya masukkan dia 11. Okey. Tapi untuk S0 dan S1 ni kita masukkan dia mengikut mengikut apa nama ni ni selang masa. Okey, dia ada 4. So saya masuk each 10, 20, 30 dan 40. Okey. Saya akan masuk dia, ni adalah S0 dan ini adalah S1. Okey. S0 ni saya akan buat 0 1 0 1, macam tu. Okey, untuk S1 pula saya akan masuk 0 kemudian 1. Okey. So setiap 10 picosecond ni dia akan ada perubahan. Okey. So membentuklah yang macam ginilah. Okey, ini yang kita nak buat. So what we expect on the result dia nanti. Okey, apabila result dia keluar nanti, untuk pico yang 10 yang pertama ini, alright, untuk 10 yang pertama ni of course dia akan jadi 00. So dia akan pilih denote. So hasil output dia, output dia untuk 10 pico yang pertama, dia akan jadi nilai R0. Okey, nilai R0 adalah 00. Okey, untuk pico second, untuk yang 10 hingga 20 pico second, kalau kita tengok input dia kat sini adalah 01. Okey, kalau 0, yang ni 00, ini 01. Okey, kalau 01 pula dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke R1. So dia akan bagi nilai 01. Okey, kalau untuk yang ini, ini adalah 10. 10 ni dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke R3. R3 adalah nilai R2. R2 adalah nilai 10. So dia akan representing balik 10. R3 pula ini adalah nilai 11. 11 adalah nilai bila dia pilih dia akan pilih data yang ketiga. Data yang ketiga adalah nilai 11. So ini akan jadi output kita. Okey, ini dia punya output yang akan keluar nanti berselang 10 picosecond, 10 picosecond, 10 picosecond. This is our expected result. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak buat dia punya itu dia punya itulah. Okey, first things kita nak buat, kita kena tekan register, kita kena buat register dulu, register yang single bit adalah 1 nisbah 0. Okey. Oi, banyak pula. Okey, 10. Kemudian yang ini adalah register berapa ni? Register 0 sampai register 0 sampai register 3. Okey. Untuk register 4 dia pakai single register. Dia pakai single bit register, so kita pakai R4 dan juga R5. Okey. Okey, begitu. Kemudian ada wire? Yes, ada wire untuk displaykan dia punya tu. Okey, ada wire. Wire juga adalah wire 2 bit. Okey, wire dia kita panggil nama out mux juga. Okey. Ataupun kita pakai nama dia wire dia out mux. Okey, kemudian kita start dengan initial value untuk nak masuk dalam register. So begin. Alright, lepas tu end. Okey. So dalam begin ini kita nak masuk nilai R node. R node sama dengan 0. Okey, R node sama dengan 0. R1 sama dengan 1. Kemudian R2 sama dengan 2. Okey, R3 sama dengan 3. Ataupun dalam binary ni 00 01 10 dan 11. Okey. Kemudian untuk nilai R4 dan R5 ni kita boleh buat dalam bentuk
ikutlah kita nak buat dalam bentuk apa. Okey, kalau 4 ni saya nak buat dalam 4 for example. So saya boleh gunakan 4, kemudian saya bagi d sama dengan 0, okey, koma, kemudian adalah d mestilah tidak kurang dari tidak lebih dari 8. Okey, kemudian dia mesti ada d sama dengan d plus 1. Okey, apabila kita dah guna d, kita kena declare d ini adalah sejenis integer. So kita masukkan integer d. Okey, kalau kita tak declare dia pun tak tahu apa benda d tu. Okey, kemudian sama lagi dia dengan begin. Okey, kita nak start dia begin untuk dalam tu. Apa yang dia berlaku kat situ? So yang berlaku dekat situ adalah r, kita masukkan value r0 adalah r4, so kita masukkan r5 koma r4, ok, sama dengan d, ok, koma, kemudian kita buat itu selang masa 10 picosecond. Okey, kemudian n. Alright. So bila dah habis dua ni, n ni, so maksudnya apa ni? Maksudnya dia akan selagi dia tak sampai, so dia tak bukan ya, dia bukan ini bukan 8 je, ini 4 sahaja. Okey, sebab tadi tu r ni adalah 4 sahaja. So dia akan ulang, selagi dia tak sampai 4, dia akan ulang benda ni dan dia akan ubah-ubah di nilai ni. Mula-mula d ini nilai 0. So dia akan masuk 0-0. Kemudian ubah lagi, ni nilai-nilai 1, so dia akan masuk 0-1. Kemudian dia tambah lagi di nilai 2, dia akan masuk 0-1-0. Di nilai 3 dia akan masuk 1-1. Dan di nilai 4, 4 sama dengan 4, so dia tak masuk, so dia keluarkan, keluar balik. Setiap perubahan, setiap ulangan tu dia akan ulang sebanyak 10 picosecond. Okay, so lepas habis ni barulah kita buat penyambungan on kita punya tadi modul tadi tu dengan yang kita modul yang kita buat tadi. So kita panggil balik max 421_2bits. Okey. Apa saya buat? 421_2bits eh. Max tadi tu. Okey, 421_2bits. Okey. Kemudian saya gunakan nama data test modul. Alright, lepas saya gunakan nama data test modul, and then yang ini kaki dia. Okey, kalau tak ingat kita tengok balik. So D0, D1, D2, D3, S0, S1 out max. Okey, itu dia punya kaki yang kita boleh sambung. Okey, sambung kat sini D0. D0 sambungkan dengan R0. D1, D1 sambungkan dengan R1. D2, D2 sambungkan dengan R2. D3, D3 sambungkan dengan R3. Okey, S0 sambungkan dengan R4. S1 sambungkan dengan R5 dan output out X tadi kita sambungkan dengan out max. Okey, dah siap benda ni. Habis and modul. Okey, so kita save dan kita pun compile out of date. Okey, bila kita compile dia tak ada problem kat sini. Kita tengok dekat library, kita punya max 421 test bench sudah pun siap dan kita ready untuk. So, simulate. Okay, then kita pun ambil all yang itu. Kemudian kita add to the wave and kita check. Okay, 40 picosecond. And then kita run. So, dapat sini besarkan sedikit. So, dari sini kita boleh nampak. Okay, kita punya multiplexer. Kalau kita choose kat sini, so ini adalah okey, saya ubah sikit yang 4 ke 5, 5 ke 4. Okey, so bila selector dia 0-0, dia akan pilih data di R0. So 0-0, output dia akan jadi 0-0. So kalau 0-1, maksudnya dia akan pilih data di R1. So R1 jadi 0-1. Kalau dia data dia adalah 1-0, so 1-0, dia akan pilih data di R2. R2 dia akan jadi 1-0. So output dia jadi 0. Dan begitu juga yang terakhir, kalau dia punya ni 1-1,
So dia akan select data di R3. Okey. Itu saja buat masa ni. So awak boleh teruskan lagi untuk buat apa nama ni encoder dan decoder. Okey, untuk lab kali ni. Alright. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.